Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 2,000 murid sekolah rendah di Perlis menerima manfaat hasil peruntukan RM2.1 juta ringgit menerusi beasiswa kecil Yayasan Tuanku Syed Putra YTSP sejak ia diperkenal pada 1991. Beasiswa diberi sebagai tanda sokongan pihak yayasan kepada murid cemerlang akademik daripada golongan kurang berkemampuan. Menurut Setiausaha Kehormat YTSP, Datuk Johari Mohd Darus, program beasiswa diteruskan tahun ini dengan agihan kepada lebih 400 murid tahun 2 hingga 6. Sama seperti tahun sebelumnya, hanya seorang murid di setiap sekolah rendah akan dipilih menerima bantuan terbabit iaitu RM50 sebulan. Tahun ini, kita mempunyai seramai 440 pelajar yang akan menerima beasiswa termasuk 75 pelajar yang menerima untuk tahun ini. Jabatan Pendidikan Perlis mengakui pemberian beasiswa menjadi salah satu motivasi kepada murid untuk terus berjaya. Kalau kita lihat pada tahun 2019, yang kita bantu, YTSB bantu ni seorang dah berjaya mendapat 6A. Kita ada 2 orang yang dapat 5A dan kita ada 19 orang yang dapat 4A. So keseluruhannya yang ada A dalam inilah seramai 43 orang daripada 65 yang kekal lah. Beliau ditemui pada majlis penyerahan beasiswa kepada penerima di Kangar. Majlis disempurnakan Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulail yang juga pengerusi Yayasan Tuanku Syed Putra. Berangkat sama, Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Perlis melantik 20 perantara pemasaran terdiri daripada pemilik ladang harum manis sebagai usaha mempromosi produk ikon negeri itu. Pada masa sama, kaedah promosi sedia ada termasuk kempen menerusi media diteruskan. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri, Azman Mohd Yusof, individu terpilih merupakan peladang yang mencapai tahap pengeluaran ditetapkan FAMA. Mereka akan menggalas peranan berkenaan untuk tempoh 2 tahun bermula tahun ini. Dengan bantuan FAMA, perantara pemasaran akan menjadikan kebun masing-masing sebagai destinasi pelancongan. Selain melawat, pengunjung turut diberi peluang memetik sendiri harum manis dan merasai keenakan buah itu di ladang. Dalam konteks industri harum manis ni, sistem pemasaran juga harus teratur juga kerana kita nak mengelakkan sebarang apa yang kata orang tu kepincangan dalam tabir urus pengurusan harum manis. Sebab dia merupakan satu daripada indikator ataupun tools penting peringkat apa ni antara pemasaran ni dalam menjayakan industri harum manis supaya industri harum manis di Perlis ni sentiasa bergerak maju ke depan. Beliau ditemui pada kursus peningkatan kualiti dan memperkasakan produk hiliran berasas harum manis dan Perlis Sunshines di Simpang Empat Arau. Kursus sehari itu dihadiri oleh 200 peserta terdiri daripada pengusaha tanaman harum manis seluruh Perlis. Sementara itu, keadaan cuaca tidak menentu tahun ini menyebabkan pengeluaran hasil harum manis tidak konsisten. Situasi itu bakal mempengaruhi harga buah terbabit dan harga penjualannya dijangka meningkat. Menurut pengarah Farma Perlis, Muhammad Faisal Amri, penghasilan buah yang tidak konsisten dibimbangi tidak dapat menampung permintaan tinggi pelanggan. Selain itu, teknik pembukusan dan kualiti buah turut mempengaruhi harga pasaran buah harum manis. Namun, harga dijangka kembali stabil sekiranya pengeluaran melebihi permintaan. Kita harapkan kepada senario-senario kepada persepsi persepsi pengguna, persepsi daripada penjual dan juga penawaran permintaan ini dapat membantu dari segi harga yang ditawarkan. Dan kita harapkan harga yang ditawarkan adalah akan lebih baik ataupun sekurang-kurangnya setara dengan apa yang telah berlaku pada tahun-tahun sebelum ini. Pengeluaran harum manis pada skala besar akan bermula pertengahan bulan hadapan. Buah terbabit dijangka berada di pasaran sehingga Julai berdasarkan pengeluaran berperingkat di ladang kontrak dan pengusaha harum manis seluruh Perlis. Tahun lalu, harum manis dijual pada harga sekitar RM25 hingga RM35 bagi sekilogram. Setakat ini saja perkembangan semasa dari utara tanah air Perlis. Kembali semula ke studio di Wisma Berita Angkasa Puri.
untuk laporan lain berita wilayah. Assalamualaikum dan salam hormat.